Dengan melahirkan hanya 37 graduan pertama pada tahun 1998, yaitu daripada sijil kejuruteraan awam, kini Politeknik Kota Kinabalu menawarkan pengajian di peringkat diploma melalui 5 jabatan akademik, yaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, Kepelbagaian Kaedah dan Penyampaian Pembelajaran, terutama sekali dengan menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai satu budaya diterapkan dalam setiap program yang ditawarkan, agar dapat melahirkan graduan yang berintelek dan berbakat dalam pelbagai bidang, sama ada bidang kemahiran, sukan maupun kebudayaan. Ini dapat diterjemahkan melalui pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh Politeknik Kota Kinabalu dalam pelbagai acara dan kejohanan sehingga ke peringkat antarabangsa. Seiring dengan revolusi industri 4.0, Politeknik Kota Kinabalu juga tidak ketinggalan dalam transformasi dan pemberian nilai tambah terhadap pembangunan modal insan agar dapat melahirkan graduan yang lebih berketerampilan dan bersedia dalam memenuhi bidang pekerjaan mahir dan separa mahir dalam pelbagai sektor pekerjaan yang ditawarkan pada abad ini. Untuk memastikan graduan bersedia untuk bekerja, semua pelajar akhir semester dikehendaki menjalani latihan industri di akhir pengajiannya. Bagi memastikan graduan Politeknik Kota Kinabalu menepati kehendak dan keperluan industri, jaringan kolaborasi dengan pihak industri sentiasa dipertingkatkan, khususnya dalam memantapkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Kota Kinabalu. Ini terbukti apabila Politeknik Kota Kinabalu menerima pelbagai pengiktirafan seperti ISO 9001:2015 sebagai penyedia pendidikan dan latihan bertaraf dunia daripada SIRIM, MQA dan ETAC bagi program-program diploma sedia ada di institusi ini. Di samping itu, tenaga pengajar di Politeknik Kota Kinabalu adalah terdiri daripada pensyarah yang mempunyai latar belakang profesional dan memegang pelbagai kelayakan diiktiraf Badan Profesional Negara seperti diperakukan sebagai doktor akademik, teknologis dan jurutera profesional. Dalam mencapai visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu ke arah PKK unggul, institusi ini dibantu oleh pelbagai unit dan jabatan sokongan seperti sejak penubuhannya, Politeknik Kota Kinabalu telah menghasilkan graduan secara konsisten dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan pekerjaan hari ini. Kadar kebolehpasaran graduan Politeknik Kota Kinabalu yang meningkat setiap tahun merupakan cermin kejayaan Politeknik Kota Kinabalu dalam menghasilkan graduan holistik dan diiktiraf oleh industri. Politeknik Kota Kinabalu, titik permulaan mentransformasikan anak muda Malaysia menjadi graduan yang berkelayakan, berketerampilan dan terlatih. Seterusnya, membantu memacu negara ke arah negara maju. Politeknik Kota Kinabalu, mentransformasi kehidupan.